Oke, kembali lagi di Mandayana Channel. Kalian sudah nonton video yang tadi ya, membuat piano tanpa ngebatik, langsung rekam, langsung jadi chord piano. Di sini kita akan membuat pianonya dengan cara yang sangat mudah ya. Kalian sudah lihat sendiri itu seperti itu, jadi langsung rekam saja, langsung jadi piano. Oke, seperti biasa di sini kita akan menambahkan ya, klik MIDI. Nah, karena kita akan pakai piano, jadi langsung klik pianonya aja ya. Kita akan tambahin rilisnya di 2 detik atau 2 second. Kita dengerin sedikit ya hasil drum sama bass yang kemarin. Nah, segini aja, sedikit aja biar nggak terlalu kepanjangan videonya. Seperti itu ya. Langsung saja kita akan merubah, klik di sini. Terus klik di sini ya, di sini. Nah, di sini. Kita akan rubah modenya dari piano ke mode pad. Nah, seperti ini. Langsung jadi kunci chord ya, bukan satuan single. Caranya seperti ini, kita edit. Oke. Untuk lagunya saya memakai kunci D minor, terus akres mayor, terus C mayor, dan juga A mayor. Kita akan rubah seperti ini. Kita klik di bagian A mayor, A minor, terus pindahin ke mayor. Nah, untuk merubah kunci sendiri kalian klik di sini ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini D mayor, kita akan rubah jadi kunci F. Jadi kalian klik di sini. Nah, itu jadi F, F mayor, F crash mayor, dan seterusnya. Sangat mudah kan? Untuk cara sendiri kita akan langsung rekam. Seperti saya tadi bilang, kuncinya lagu yang saya pakai itu D minor, A crash mayor, C mayor, sama A mayor. Oke. Untuk settingannya seperti ini. Kita akan rubah mode tampilan ke tablet biar kelihatan. Nah, kelihatan kan? Kita akan scroll di bagian ini tracknya piano. Kita nyalakan metronomnya biar tahu. Langsung saja kita klik record. Ini ya, sebelahnya metronom. Kita klik record. Thank you.
Oke ya, seperti itu. Tinggal kalian edit aja, kita akan rubah lagi biar tampilannya lebih besar. Oke, kita akan. Nah, jadi hasilnya langsung seperti ini. Jadi kalian gak perlu repot lagi nyari code pianonya, karena dia langsung otomatis ngebentuk chordnya. Ini yang saya suka dari Cubasis. Ini juga berlaku untuk gitar, gak cuma chord piano ya. Tinggal kita edit aja, contohnya seperti ini, ngeditnya. Segini ya, dua baris. Kalau kalian nggak itu, kalian tinggal copy aja. Kalau males ngeditnya, yang penting dia udah pas chordnya. Kita copy. Ini kita hapus. Nah, sini seperti biasa, pindahin kursor karsitarnya di sini. Oke, kita hapus lagi. Kita paste di sini. Kita paste lagi di sini. Oke. Kalau kalian mau bikin ada bassnya, tinggal kalian klik di sini ya. F, 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 F. Kita draw di sini F. Oke, seperti itu ya. Sangat mudah kan? Kita akan ini sepertinya sama ya. Oke, sama. Kita akan hapus ini. Ke arah aduh. Undo salah. Kita hapus. Kita pastikan di sini. Kok salah sih? Oh, ini kurang satu. Nah, kita copy yang ini. Kita copy. Kita pastikan di sini kita delete yang ini ya. Nah, kita langsung hapus dua saja biar nggak kelamaan. Paste. Oke, nah ini kita bisa copy. Kita pastekan di sini di D2 ya, di D2. Kita turunkan ke D2. Oke, langsung kita play. Kan ya, ini satu-satu aja. Nah, seperti ini aja. Oke.
Oke ya, seperti itu aja ya. Sangat gampang kan? Langsung rekam, langsung jadi chord piano. Tinggal kita edit saja jadi chord pianonya. Mantul kan? Ini juga berlaku untuk gitar ya, seperti yang saya bilang, berlaku untuk gitar. Jadi kalian nggak perlu googling lagi untuk mencari chord piano itu seperti apa. Tinggal kita edit aja langsung jadi. Mantul kan? Oke. Untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Next kita akan main gitar, tapi gitar rhythm, karena di sini nggak ada, nanti saya akan pakai gitar akustik saya yang sudah ada preampnya untuk main gitar rhythm ya, rhythm yang versi distortion. Seperti apa videonya? Ditunggu untuk video berikutnya. Bye bye.